Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Budayan Studio. Hari ini saya akan bahas tentang bagaimana cara menambahkan sebuah ADD music atau musik di video kita agar video pembelajaran itu lebih menarik untuk ditonton oleh anak murid kita. Oke, langsung saja di sini saya tidak menggunakan aplikasi atau software tambahan, tapi di sini saya menggunakan situs web yang bernama YouTube Studio. Oke, langsung saja kita menuju aplikasinya, yaitu kita ke Google Chrome sebagai aplikasi browsernya. Lalu kita pilih dulu yang mau diedit atau ditambahkan musiknya pada videonya yang mana. Oke, di sini saya memilih yang ini. Cara mendesain foto profil di Instagram. Kalau sudah kita pilih yang ini. Ikonnya pensil. Yang ikonnya bagian pensil. Lalu kita pilih yang ini. Ikonnya yang segi empat ini. Ini adalah atau nama lainnya itu editor, bagian di editor, kita klik. Oke, setelah itu kita pilih yang ini. Ikonnya tambahkan musik. Oke, kita klik. Tunggu sebentar. Oke. Oke, setelah itu kita pilih. Di sini yang pertama kita lakukan dulu adalah lihat dulu durasi video kita berapa. Durasi videonya ini sekitar 4 atau 5 menit, maka kita cari dulu audionya, musiknya yang sekitar 4 atau 5 menitan. Oke, kalau sudah kita klik tambahkan. Oke, kalau sudah kita tambahkan, lalu kita klik yang bagian ininya. Kita klik bagian yang ini. Ini adalah sesuaikan level audio gabungannya. Karena kita ingin membuat backsoundnya. Oke, kita klik dulu. Oke, kalau sudah muncul jendelanya seperti ini, tinggal kita geser ke belakang, yang bulatnya ini geser ke belakang, untuk mengurangi suara musiknya. Oke, kalau sudah dirasa cukup, kita klik lagi. Kita tunggu sampai videonya selesai. Kita pilih simpan aja dulu. Oke, kalau muncul jendela seperti ini, tinggal kita klik simpan. Oke, sambil menunggu videonya diproses oleh pihak YouTube, kita kembali.
ini masih diproses lagi oleh pihak YouTube-nya. Oke, coba kita dengarkan lagunya. Nah, ini kan kedengaran suaranya. Kedengaran kan suaranya, ada back soundnya, dan ini mengakhiri tutorial kali ini. Oke, kalau sobat ingin mendengarkan lagi, silakan. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Kalau ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Kalau suka video ini, silahkan like dan bagikan kepada teman yang lain. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.